Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to five submarines that are built by Indonesia. This video was suggested. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when any video is uploaded. Stay tuned, guys. We'll be right back. Welcome back, guys. We're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our second video of the day. Hai semuanya, selamat datang di infokece.com. Semua yang kece ada di sini. Balik lagi di video selanjutnya. Sebagai negara maritim, Indonesia memang seharusnya mengembangkan industri perkapalan. Geliat industri maritim Indonesia nampaknya semakin bersinar. Wow. Perusahaan galangan kapal nasional telah berhasil berinovasi hingga menciptakan berbagai produk yang disukai oleh pembeli lokal dan luar negeri. Sebut saja PT PAL Indonesia Persero, perusahaan galangan kapal plat merah yang mampu meningkatkan kualitas dan jenis produknya. Saat ini, PAL mampu memproduksi beberapa jenis kapal perang. Lalu, apa saja jenis kapal perang yang mampu diproduksi Indonesia? Berikut kami tampilkan 5 kapal perang tercanggih buatan Indonesia. Strategic Sealed Vessel, SSV. SSV merupakan jenis kapal pengembangan dari jenis Loading Platform Dock. Kapal ini memiliki fungsi sebagai kapal pengangkut personil dan alat tempur, mulai dari truk, tank, hingga helikopter. Saat ini, TNI AL menggunakan beberapa jenis kapal ini. Bahkan di Filipina, kapal produksi PAL menjadi kendaraan laut terbesar yang dimiliki militer Filipina. Selain mampu mengangkut banyak personil, SSV buatan PAL dikenal juga sudah menerapkan teknologi yang canggih. Kapal jenis ini dibanderol senilai 90 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah, tergantung dari spesifikasi teknis. Kapal tersebut berukuran panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter serta memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas. Perisakawan rudal PKR. Kapal PKR merupakan kapal perang canggih jenis frigate class yang memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, dan kecepatan 28 knot. Kapal ini dapat berlayar hingga 5.000 nm pada 14 knot dan ketahanan berlayar 20 hari. Kapal perusak ini memiliki 4 kemampuan tempur, yakni kemampuan perang antar permukaan dengan tembakan torpedo dan rudal, PKR-1 dapat menenggelamkan kapal perang musuh. Perang di udara, dengan senjata yang dimiliki, dapat menghancurkan jet tempur atau pesawat musuh. Kapal ini bisa difungsikan untuk perang bawah laut. Dan terakhir, kemampuan perang elektronika. Dengan peralatan elektronika, kapal ini bisa membajak atau melakukan jammer terhadap sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh. PT PAL saat ini memang sudah memiliki kemampuan untuk membuat kapal jenis ini. Bahkan diklaim memiliki teknologi yang lebih maju dari kapal-kapal yang diimpor TNI AL dari luar negeri tersebut. Kapal selam. PT PAL saat ini tengah menyelesaikan pembuatan kapal selam pesanan dari TNI. Pembuatan kapal selam oleh PAL ini merupakan kerjasama dengan Korea Selatan dalam hal transfer teknologi. Kapal selam yang diproduksi oleh PAL adalah jenis Cheongbuk. TNI nantinya akan memiliki 12 kapal selam. Dalam produksinya, 2 kapal selam diproduksi di galangan kapal Korea Selatan. Sedangkan 1 kapal selam tengah diproduksi di galangan kapal milik PAL. Nantinya, kapal selam ke-4 hingga ke-12 akan diproduksi sendiri oleh PT PAL. Kapal ini dibuat untuk mengemban tugas menjaga perairan Indonesia dan keutuhan NKRI dari bawah laut. Kapal selam yang sedang diproduksi PAL ini mampu menyelam mencapai 400 sampai 500 meter di dalam air dan dibekali rudal yang mampu menembak jarak jauh. KRI Banjarmasin 592.
KRI Banjarmasin 592 adalah kapal ketiga jenis LPD yang dua jenis sebelumnya dibuat di Daishon Shipbuilding and Engineer Co. Ltd. Korea Selatan dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat sekaligus kendaraan tempur berserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkat 5 unit helikopter. Selain sebagai kapal tempur, juga berfungsi untuk misi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Big space inside. KRI Marta Dinata 331. Kapal perang RI Raden Edi Marta Dinata 331 menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kapal ini dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship. KRI RM Marta Dinata 331 merupakan hasil kerjasama alih teknologi antara TNI AL bersama PT PAL dengan galangan kapal Damenshede Naval Shipbuildings di SNS Belanda. Kapal ini memiliki spesialisasi anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti serangan udara serta peperangan elektronika. Untuk mendukung hal itu, kapal dilengkapi dengan rudal, torpedo, dan meriam. Meriam utama KRI RM Marta Dinata 331 Oto Melara 76mm Super Rapid Gun yang berada di tengah kapal siap menembakkan 80 peluru ke arah musuh. Jika pada kecepatan penuh, kapal perang mampu melaju pada kecepatan 28 knot. Dengan teknologi terbaru kapal perang ini, pemerintah menghabiskan dana sekitar 340 juta US dollar. Bagaimana menurutmu tentang kehebatan kapal perang Indonesia? Silakan sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingetin lagi nih buat kalian untuk klik like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu untuk Now it's really, really interesting, guys. It's cool. It's follow that you know Indonesia makes its own frigates as well as a submarine. This is perfect because when you make everything within the country, first you're making creating jobs. At the same time, you have the equipment to defend the country, and also you're not locked into purchasing it from another country. For example, if there's people that let's say they don't want to sell it to Indonesia, now you're stuck. You have no way of getting that equipment. But if you have the technology, the resources, the manpower to be able to build it at home, that's the perfect way. Because like I said, one, you can sell it to other countries to make money through it. Second, you would have it for yourself. Also, you're making jobs. So there's a lot of different benefits. But alhamdulillah, you know, the main thing is that it's being used for defensive purposes and not offensive, so nobody gets hurt, which is. And for Indonesia, you know, boats and submarines and helicopters, for example, is needed because of the fact that there are so many islands, so they have to be able to maneuver through the water and at the same time, you know, make sure that everybody is safe and nobody's, for example, coming into the Indonesian, close to the Indonesian borders or into Indonesia without the government knowing. So this was really interesting, guys. It was nice to watch it. Thank you very much for suggesting it. If you liked it, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.